tanpa menunggu berlama-lama lagi kita akan kembali terhubung pada jalannya pertandingan yang di mana masuk ke match kedua game pertama antara uh, Zeus Deming Dua berhadapan dengan Banten Shadow yang di mana untuk pertandingan pertama dari Zeus akan mewakili yaitu seorang Bernard dan juga Reza untuk Banten Shadow yang di mana kali ini dari seorang Bernard menggunakan jersey Uh, -Mu, ya MU ya ini? yang hijau, -Mu away ya. -Mu gelap yeah. itu ya. Sedangkan dari Reza sendiri menggunakan jersey berwarna putih hitam gelap. Apakah ini jersey? Eh bukan putih, si. puti Ada biroom. ada strip-stripnya juga yeah. dari itu ya. Menyerang dari sisi kiri ke kanan. Dan juga kali ini sebuah upaya serangan pertama dari seorang Reza coba untuk mengontrol bola terlebih dahulu. Rafa Silva coba untuk melakukan sebuah crossing tapi nampaknya gagal. Pirlo untuk seorang ini sebenarnya kali bangun serangan dari sektor kiri lapangan coba untuk langsung melakukan sebuah trupas. Pada Frank Ribery ke tengah dilis dikit Pirlo coba untuk langsung ke tanah pada guys. Sebuah sirkulasi bola cepat tapi masih coba untuk lebih bersabar. Rumenige menunggu sampai dia melakukan overlapping yaitu Kafu ada Lionel Messi. Yeay! Baik sekali kali ini penguasaan bola yang coba dilakukan oleh seorang Dennis Bernard Mampu memukakan keunggulan pertama Jadi 1-0 kita melihat tadi benar-benar di awal sebuah kontrol bola yang memang cepat dan juga akurat Namun uh, tidak terlalu tergesa-gesa karena memang tipikal beberapa pemain itu Ketika mereka sudah melakukan yang namanya sebuah sirkulasi bola cepat Cenderung akan bermain lebih cepat lagi yang dimana itu bisa berujung dengan kesalahan umat atau upan-upan yang nyangkut Tapi terlihat memang karena jam terbang dari Dennis Bernard ini sudah dibilang sangat tinggi, tentunya ia bisa bermain lebih sabar coba untuk mencari peluang yang dimana kita bisa melihat dari seorang Romedi game membaca seorang kafe yang melakukan overlapping dan terlihat melihat sebuah posisi dari seorang Lionel Messi yang terbebas dari penjagaan pemain sehingga ia mampu melesatkan tendangan dengan uh, sangat bebas dan bisa dibilang free goal dan tentunya membawakan satu keunggulan pertama di menit ke-10. 1-0 Zeus Gaming 2 Cindo memimpin. Ya, kita lihat di sini Reza masih memegang bola memberikan umpan jauh pada Wan Bisaka. Wan Bisaka berhasil di intercept oleh Frank Ribery memberikan umpan ke depan kepada Pirlo. Kylian Mbappe berhasil diadang oleh Wan Bisaka milik Reza. Memberikan umpan maju ke depan kepada Rafa Silva, masih Rafa Silva didapatkan kembali oleh Dennis oleh Robertson kepada Pirlo. Pirlo Wan Bisaka oh berhasil didapatkan lagi oleh Dennis kepada Gilberto Silva. Pirlo memberikan umpan kepada Frank Ribery, Kylian Mbappe masih Kylian Mbappe berputar-putar mencari temannya. Hasil diadang oleh bek milik Reza pada Neymar Junior, Eto'o. Michael Owen, pada Rafa Silva. Bau maju ke depan Rafa Silva mencari temannya berputar-putar memberikan umpan kepada Gilberto Silva. Pada Rume, Rume memberikan umpan kepada Pirlo, masih Pirlo memberikan umpan maju ke depan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, oh berhasil oleh Gvardiol pada Michael Owen. Michael Owen, Mikhail. masih Michael Owen, Michael ya. Michael atau Michael? Atau Michael. Eh, Michael. Michael. Oh, Oke, okay. dirawat ya sedikit guys. Michael Owen. Rummenige. Kepada Robertson. Berikan umpan kepada Neymar Junior. Berhasil didapatkan oleh Messi milik Dennis Bernard. Kita lihat di sini. Rummenige. Masih rumenige memasuki kotak penalti. Berikan umpan ke belakang kepada Lionel Messi. Kepada Kafu. Masih Kafu Dengan tenangnya kepada Lionel Messi. Kylian Mbappe. Rummenige. Uh, berhasil didapatkan oleh Puyol milik Reza. Tapi nampaknya di sini seorang Dennis Bernard tidak uh, berhenti untuk melakukan sebuah penyerangan. Masih Kafu, Kafu masih Kafu kepada Lionel Messi. Putar-putar memberikan umpan kepada Kafu lagi. Oh, dapatkan oleh Gilberto Silva milik Reza memberikan umpan ke depan kepada Eto'o. Didapatkan oleh Lionel Messi milik Dennis Bernard kepada Pirlo. Memberikan umpan kepada Rume, Kylian Mbappe, Rume, Kylian Mbappe oh. lagi dan oh. Aduh. Apa yang terjadi ini Finless? Offside. Oh, offside. saya yeah. pikir pelanggaran oh, tipis, tipis banget Tipis tadi banget itu. tadi. Sayang sekali agak sedikit cukup, agak cukup sedikit telat memang tadi. Eh, uh, dari seorang wasit virtual atau wagop wasit goib, wasit goib yang hanya terlihat saat cutscene saja. <laughs> Dan ini sebuah serangan kembali coba untuk dilancarkan melalui Denis, tapi berhasil dipotong oleh Reza sebuah upaya serangan dari sektor kiri lapangan yaitu Neymar Junior bawa bola seorang diri coba untuk melewati seorang Gilberto nice. Silva berhasil direbut saja ini Bernard melalui Messi pada Frank Ribery ada Kylian Mbappe pindah ke sektor kiri lapangan. Andrea Pirlo berhadapan dengan Aaron Wan bisa kaget sedikit sebuah body charge bukan sebuah pelanggaran tapi berhasil direbut kembali oleh Dennis Frank Ribery kepada Rumenige. Umpan kali ini pada Kylian Mbappe maksud tadi coba ini langsung melakukan wancu tadi tapi nampaknya belum bisa berhasil dan coba untuk diamankan kembali. Gilberto Silva dikembalikan dulu nampaknya kepada penjaga gawang Peter C. Coba untuk dipus masih bisa melakukan umpan. Kafu dari sektor ke ah, oh. hati-hati sebuah blunder kali coba untuk dimanfaatkan oleh Reza Samuel kepada Neymar Junior masuk dari sektor kiri lapangan. Bawa bola seorang diri masih Neymar lagi dan lagi. Ketika berhadapan dengan seorang Gilbert seorang masih belum mampu untuk melewati ia nampak agak sedikit terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa untuk melakukan yang namanya deep dribbling. Dan giliran Denis kali ini, Lionel Messi oh. coba untuk bawa bola seorang diri diapit oleh 2 3 pemain sekaligus masih bisa melakukan upah tapi nampaknya kita akan melihat untuk sementara waktu di pada babak yang pertama, skor sementara masih keunggulan bagi seorang Denis tipis 1-0 meskipun kita bisa melihat dari statistik secara sekilas diunggulkan kepada seorang Dennis 56 banding 44 dan juga tidak banyak peluang yang didapatkan dari kedua pemain ya. Iya. Dari seorang iya. Dennis saja hanya melancarkan satu attempt, satu on target dan satu-satunya gol yang tercipta sedangkan dari seorang Reza. Reza sendiri belum bisa melesatkan satu tendangan pun. Yes, one shoot one goal milik True. Dennis Bernard dan kita lihat di sini memasuki babak kedua. Dennis sedang melakukan serangan kepada Robertson. Coba oh, bola bola sudah keluar. Rafa Silva milik Reza, berikan umpan lempar ke dalam ya, bola lempar ke dalam. Yeah. Gilberto Silva pada Rumenige, masih Rumenige, putar-putar, coba memberikan umpan kepada Pirlo. Robertson kembali Pirlo, Pirlo kepada Gilberto Silva, Frank Ribery coba membangun serangan. Oh, tapi berhasil dihadang oleh, baik milik Reza kita lihat si Neymar Junior, oh berhasil didapatkan kembali oleh Dennis. Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe membawa bola. Oh, didapatkan oleh Puyol tapi berhasil didapatkan lagi oleh Denis. Rumenige off. Oh, nampaknya agak sedikit kesusahan kita lihat di sini Denis Merah dan oh, kembali lagi berhasil ditepis oleh kiper Mirik Reza. Iya, seorang Lionel Messi kali mencoba untuk menyelesaikan uh, melesatkan satu tendangan pertama untuk bisa kembali mengancam gawang dari seorang Reza. Masih belum bisa membuahkan hasil namun diberikan kesempatan kedua melalui tendangan penjuru Pirlo coba untuk melesatkan sebuah umpan datar pendek kepada Frank Ribery. Masih seorang diri dibimbing oleh Lionel Messi, dua pemain masih bisa melakukan umpan Ronald Araujo. Menyambut datangnya sebuah umpan bola dari seorang Frank Ribery tadi tapi nampaknya kita melihat agak sedikit membentur mistar gawang sehingga hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang bagi seorang Reza yang akan dipercayakan adalah David Raya, David Raya. cukup jarang dipakai ya merupakan yeah. uh, kiper dari Arsenal gak sih ya kiper dari Arsenal David Raya iya yeah, yang dimana memang sempat jadi uh, pengganti dari kiper yang sebelumnya itu Lupa juga oh, siapa Lionel tapi Messi. kita akan melihat kali dari sebuah upaya tendangan atau lebih tepatnya crossing dari Sonnenis. Mampu dilesatkan dan tepat mengarah kepada kaki dari seorang Lionel Messi. Sedikit terjatuh namun masih bisa untuk melakukan finishing sekaligus. Kembali mendapatkan pundi-pundi golnya untuk memperjauh jarak keunggulan. Menjadi 2-0. Kita melihat ada sedikit sebuah gerakan half volley. Meskipun agak sedikit terpleset namun intinya gol tetap terjadi. Dan 2-0 kali ini. Denis kembali memimpin di menit ke-56. Oh, Lionel Messi, sempat kepada Gilberto Silva kepada Kylian Mbappe, Rume kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi mencoba membawa bola ke depan. Lionel Messi masih berputar-putar di dalam kotak penalti. Lionel Messi, masih Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Masih oh, Lionel Messi, baik oh Rume, Rume kepada Kylian Mbappe dan oh ah. berhasil diadang oleh Robertson milik Reza. Nampaknya kita lihat di sini ada Pirlo. Robertson, oh. masih Robertson dan Gol! Oh. Wah, kalau ketawa kayak gini nampaknya golnya gol hoki nggak sih, Finless? <melodik> karena mungkin mereka pun nggak nggak nyadar <tuh> gak Nyadar, Wah, kok bisa kan. gol gitu? Kok bisa gol? Kok bisa gol? <tuh> <Lu, kamu bisa tuh> <goal. tuh> ya 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 ya. Iya ya ya, 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 karena tuh. Yeah. Saya pikir tadi bakalan dikasih terobosan gitu. Karena memang kita bisa melihat sekilas tadi kayak di di ruang di Udah jalur tembaknya itu Udah itu. Banget sih itu tempatnya. Benar. Kayak ditutup 4 atau 5 pemain iya, bahkan. Iya, 5, 6 sama kiper. Iya. Dari seorang Andrew Robertson kita bisa tuh. melihat kali ini itu 1 2 3 4 5 ya 5 atau 6 termasuk kiper juga tadi itu. Cuman sayang memang uh, nampaknya Dewi Fortuna tetap berpihak kepada seorang Riz Benat sehingga kita bisa melihat kali ini gol kembali berhasil tercipta menjadi 3-0 keunggulan semakin diperjauh oleh Sardinis Bernard yang di mana hmm, ada udah ada yang bilang ini dribblenya udah kayak boot legend wow. dari seorang dribblen. kita bisa melihat memang tadi pergerakan dari seorang Lionel Messi tadi kalau tidak salah ya mampu mengojek satu atau dua pemain sebelum Gol yang ketiga itu tercipta. Iya. Jadi memang benar-benar kontrol bola yang kata kalau misalkan kita melihat sekilas cukup mengingatkan kita kepada salah satu pemain Zeus yang lain. Siapa tuh? Bang Putra Sutopo. Ya. Yang di mana nampaknya emang sudah mulai terlihat progresi dari season invitational season 7 sampai yang ke kemarin itu bisa dibilang permainannya sangat uh, berbanding jauh sekali ya. Iya. Yep. Dan emang game, tipikal gameplaynya sama nggak sih anak-anak iya. Zeus? Anak-anak so. Zeus itu iya. dia mungkin ada coach sendiri mungkin kita selain kita Uwaduh. bisa belajar dari mereka ya Finlas. iya oh ada coach coach Dimas ada katanya coach -coach. <laughs> nanti kita coba klarifikasi ya apakah benar <laughs> dan kita lihat di sini Dennis Mena sedang ya mencoba melakukan serangan tapi berhasil didapatkan oleh back milik Reza kita lihat oh Kafu masih Kafu memberikan kepada Maradona tapi berhasil dihadang oleh Rumenige milik Reza pada Gilberto Silva coba memberikan umpan kepada Rume kakak masih kakak... Oh... Memberikan bola kepada Frank Ribery... Frank Ribery... Wih... Mencoba... men dribble Memberikan umpan kepada Gilberto Silva... Kepada Frank Ribery lagi... Tapi berhasil diadang oleh... Frank De, Franky Deyong... Bukan Frankie Doyong ya... Doyong... <laughs> Rafael Ewa... Milik... Dennis Bernard... Trupas, Pass... Oh... Nampaknya terlalu pelan... Bung Finlas... Kita lihat di sini... Seorang kakak... Memberikan umpan kepada Rume... Rume kepada... Sef Senko... Masih rezak... Kepada Kylian Bape putar-putar, putar-putar mencari rekannya. Kylian Bapek kepada Gilberto Silva. Frank Ribery. Frank Ribery berputar-putar lagi memberikan umpan kepada Robertson. Oh, wow, berhasil diadang oleh Maradona milik Dennis Bernard. Kita lihat di sini Rafael Liao kepada Frankie De Jong. Frankie De Jong ke sebelah kiri kepada Robertson. Pada Eto'o. Jamal Musiala. Jamal Musiala. Oh, 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 oh. Frankie De Jong lagi. Kita lihat Jamal Musiala. Nampaknya Dennis ini sangat amat tenang ya mainnya Finless ya benar-benar mencari eto'o dan uh oh, nampaknya terlalu sempit peluang dari seorang dennis untuk menyerang kepada ga, kepada gawang reza milik reza kita lihat si Sefsenko kepada wan bisaka coba mengontrol bola didapatkan oleh eto'o berikan rupa kepada jamal musiala masih jamal musiala jamal musiala kepada eto'o pada Jamal Musiala lagi berputar-putar kepada Gilberto Silva, Frankie De Jong. Oh, wow, berhasil ada oleh Gilberto Silva milik Reza. Kita yeah. lihat di sini Maradona kepada Rafael Leao. Masih Rafael Leao. Wow. Mencoba meng mengobrak-abrik per pertahanan milik Reza ini kita lihat. Maradona. Oh. Nah. Yeah. Wow. Ah. Ah, nampaknya terjadi kesalahan dari Dennis Bernard sampai sampai sebuah peluang yang berhasil digagalkan oleh Reza kita lihat di sini Reza melakukan penyerangan tapi berhasil dihadang oleh seorang kafu milik Dennis Bernard. Pada Eto'o Rafael Leao, Rafael Leao. Wow! Nampaknya akan melakukan double touch shoot tadi ya, ya, tapi berhasil digagalkan. Tapi ini dilakukan kembali dan gagal lagi ini. Menit 92, kita lihat seorang kakak milik Reza kepada Frank Ribery. Penyerangan terakhir milik mereka dan uf, oh, nampaknya peluit ketiga sudah berbunyi finless. Betul, menandakan akhir dari pertandingan di game yang pertama. Best of Three antara Zeus Gaming Docindo berhadapan dengan Banten Shadow.